Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dan akan Yesus Kristus kepada Tuhan-Tuhan kita.
kalian ini, saya persilakan untuk memohon restu dan menerima kasih kepada orang tua. Allah bersabda laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya yang bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Oleh karena itu, kepada calon mempelai, sebelum kalian meninggalkan orang tua kalian untuk memulai kehidupan bapak membangun cinta kalian, saya persilakan menanturkan terima kasih kepada orang tua kalian atau wali atas cinta kasih mereka dan memohon restu. Mempelai laki-laki setelah mendapatkan penyelidikan sepenuhnya,
serta didukung oleh pernyataan dua saksi saya selaku pejabat gereja mengumumkan permohonan kali ini. Mempelai pria berbahagia mengenakan saya di hadapan para saksi dan hadirin sekalian menanyakan keikhlasan hati saudara dan saudara Bernardus Yonoseni. Apakah saudara mau meresmikan perkawinan ini sungguh dengan saudara Resmian Pawan yang ada di sini sungguh dengan ikhlas hati? Iya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakan saudara menjadi suami bagi istri saudara sepanjang hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakan saudara menjadi mengasihi dan menghormati istri saudara selama hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakan saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya yang percaya Tuhan kepadamu? Iya, saya bersedia. Terima kasih atas kekuasaan dan kesediaan saudara. Pada saudara kesediaan ini, bawalah. Apakah saudara mau meresmikan perkawinan ini dengan saudara Bernardus Yonoseni yang nanti sungguh dengan ikhlas? Ya, sungguh dengan ikhlas. Bersedia saudara menjadi istri yang baik bagi suami saudara sepanjang hidupku? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suami saudara selama hidupku? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kamu? Ya, terima kasih atas kekuasaan dan kesediaan saudara. Kini saya akan mempersilakan saudara dan saudara untuk mengucapkan janji pernikahan sambil menumpangkan tangan di atas kitab suci. Dan kedua saksi menepukkannya sambil memegang bahu. Thank you.
Tuhan, saudara kita ini telah mengucapkan janji setia satu sama lain. Maka mari kita mohon berkat atas kesatuan mereka sebagai suami istri. Allah yang Maha Kuasa, Kau menciptakan manusia menurut cintamu. Kau menciptakan pria dan wanita supaya mereka diperlukan dan disayangi. Kau mengajarkan orang kawinan yang telah Kau lakukan tak boleh diceraikan. Allah, Kau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian hingga menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini. Semoga rahmat cinta dan rahmat tinggal dalam hati. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kita. Kami berdoa untuk mempelai dunia ini. Semoga ia selalu berusaha untuk menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat dan gereja. Dan kami mohon kepada dia Tuhan, semoga kedua mempelai ini dapat melakukan pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka berstatus sebagai suami istri, terhangat karena perhatian yang baik dan berhati.